Delicious ya. Kayak golf pasti kasih, Pak. Pengamen kalau bisa mah disejahterain aja. Saudara semuanya ajak untuk memilih secara bersama-sama dengan baik-baik. Nomor berapa? Nomor berapa? Emang berani? Berani? Kalau Bapak Ibu kemudian habis itu kalau habis itu ada yang ngancem-ngancem, berani gak? Berani? Tapi saya terima kasih kemarin sudah berkeliling di Bekasi dan sekitarnya sampai ke Kerawang. Kami masih bertemu dengan para warga nelayan yang masih berharap agar BBM-nya bagus. Kita akan bereskan. Izin kapal yang kemarin masih rumit diberikan kepada mereka, kita akan bereskan. Kita harus sat-sat cepat merespon ya. Begitu hal-hal teknis ini dikerjakan, kita mendapatkan amanah itu, inilah yang kita kerjakan pertama agar mereka bisa membereskan itu. Saya juga bertemu pada saat debat kemarin juga muncul, ya, petani kita masih menghadapi problem pupuk. Pupuknya mahal, Pak, obatnya mahal, kenapa kemudian harga panennya murah? Kita akan bereskan itu. Pak Ganjar, saya kalau membeli yang subsidi selalu sulit. Pak Ganjar, saya belum mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan pendidikan. Karena apa? Datanya yang belum rapi. Kita akan rapikan datanya. Kita hanya akan menggunakan satu data saja, KTP Sakti untuk semuanya. Seluruh masyarakat yang memang punya hak untuk dijamin oleh negara cukup dengan membawa KTP selesai urusan. Setuju ya? Saya merasa terhormat, saya senang, saya bangga karena Bapak Ibu bergerak bersama kita semua. Salam tiga jari untuk semuanya. وينك يا درب المحبك وينك يا درب المحبك حلك فلوك الحبايب كذبوا على ألف كذبك يا نجا الناس سلام نميري في ريلاك عديد الجان يا نام الدين Terima kasih Bapak. Maaf ya Pak. Ini kenapa nama
ganti ya. Gak apa-apa. Jadi kalau di Jawa Ganjar, kalau di sini namanya masih ganti. Karena di sini adalah kiai, bunyai semuanya, agar Indonesia makin baik. Karena kalau Bapak Ibu nonton debat, melihat calonnya seperti itu, semua bisa menilai, oh yang ini konsepnya bagus, yang ini mungkin tidak terlalu cocok. Oh ini kira-kira omong aja, ini ada faktanya. Oh kira-kira ini punya pengalaman, ini tidak. Oh kira-kira ini bisa dicek lagi nanti, selama mereka menyampaikan gagasan idenya itu, pernah gak dia punya pengalaman melaksanakan itu? Itu bahasa Bekasinya kan namanya Ondo. Bahasa dicek jangan sampai Ondo gitu ya. Itu yang penting. Jadi Bapak Ibu, karena kita sudah berkali-kali bertahun-tahun melaksanakan ini, kita jaga pertimbangan bersama. Iya, teman-teman yang luas aja. يرشد على اللي احبها عايش قلبي دوران sebagai keluarga besar kasih Tuhan keren. Tuhannya pertama TikTok Shopee Lazada Pak. Tradisional tidak bisa bersaing dengan online Pak. Banyak kawan-kawan kita yang sudah tumbang Pak di pasar Keranggan ini, sampai warungnya mau dikontrak juga nggak laku. Nah ini nanti yang kita akan pikirkan, diatur bersama-sama sehingga nanti masyarakat karena pedagang juga tidak rugi, tapi juga semua harus belajar mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi kita atur. Yang lain gitu ya? 13. Jumlahnya berapa? 13. Tapi pasokannya lancar. Cuma nanti ada juga ini telat. Otomatis. Kurang lagi harganya naik. Biasanya berapa? Sekarang? Biasanya 24 kali gak rata. Ada berapa hari? Sudah berapa bulan. Tapi pasokannya masih lancar. Masih lancar. Itu teri putih, teri nasi ya? Yang bagus yang mana? Berapa sekilo? 150. Hah? 150. Oh, mahal ya? Gak beli sekilo. Emang sekilo. Ini yang teladan, tapi tua, udah urut teladan. Udah urut, tapi angka ngerti. Kalau angka ngerti, duit pinter. Nama siapa Kang? Badik. Ini dia. Pak Ganjar jadi berkah. Salaman dulu. Pak pengen salaman. Dan bawa aja. Udah berapa nih apa sih? Alhamdulillah, banyak ya. Sehingga semuanya dipegang satu koperasi. Itu karena ini banyak ya. Iya. Makasih semuanya. Tradisional modern. Iya, bagus ya. Pak, pinjam 100, Pak. Cabai udah turun belum? Berapa sekarang? Sekarang yang jualnya 50. Jualnya 50. Sudah bagus dong. Kemarin pasokan 80. Sekarang pasokan bagus juga.
Bawang? Bawang ada yang tinggi, Pak. Baik. Iya, tapi sekarang jual 38. Jualnya 38. Kemarin itu 35, Pak. 35, ya, 35. Laris ya. Ini bumbunya buat sendiri. Ya, bikin sendiri, Pak. Bikin sendiri. Iya. Merah-merah bumbu. Nah, ini campur dengan cabai kering, Pak. Agak bikin sendiri. Iya, bikin impor, Pak. Cabai yang mahal. Betul, Pak. Tadi sudah mulai turun. Pasokan udah mulai bagus. Pagi Nanjar. Ini kalau mau nataran gini, penjualannya naik gak nih? Lagi sepi. Oh, pintar ya. Oh ya ya. Ya, oh ini nih Pak Ustadz. Menang ya Pak. Jualan apa? Bumbu dapur, Pak. Bumbu dapur. Iya. Sekarang yang naik harganya apa? Cabai gimana cabai? Aku nggak jual cabai sih. Jadi jual apa? Jahe. Jahe. Cabainya enggak? Iya. Bawang merah, bawang putih harganya udah stabil. Iya. Berapa sekarang? 38. Oh, ada rekornya. Oh, belinya. Bawang putihnya naik ya? Naik 3.000. Naik 3.000. Bawang merahnya? Bawang merah masih standar. Oh, stabil masih ya. Stabil ya masih ya. Bumbu sayuran yang naik banyak, Pak. Apa? Ibu ini jual sayur. Nah, sayurannya susah kita belinya. Sayur apa? Kayak sawi, deket banget. Kacang panjang semua naik. Naik. Iya, kayak kentang naik semua. Kenapa katanya Pak naik? Ya enggak tahu, kita pemerintah ini Pak diubah dulu maunya. Apanya dirubah? Nah, pantangannya ini agak diturunin maunya. Diturunin. Nah, susah kita jualnya. Ganti presiden pemerintah. Iya, ya, pemerintah ini harus dirubah. Tujuh. Nomor 3. Ya ya, oke, okay, makasih ya. Ya. Biasanya suka naik enggak? Ya, enggak tuh harga gitu maksudnya. Bukan penjualannya, banyak yang beli enggak? Masih ya, biasa ya. Masih biasa sih. Oh iya iya iya. Omset berapa sebulan? Kalau omset mah ya enggak bisa tentuin deh kalau pada begini mah. Berapa? Rata-rata. Kalau rata-rata sehari. Wah, sepatunya keren amat. Kamu main futsal ya? Iya. Oh, tadi habis tanding ya? Iya, Pak. Dan sini saya. Kenapa? Oke. Sekolah.